sama Bang Dika ini ceritanya matanya ditato kayak gini. Itu cara natonya gimana ini? Nah, ini sekarang kita ketemu sama teman-teman. Teman-teman Vespa Extreme, tapi dia nggak bawa motor Vespa. Ini kita beliin es ya, cuy ya. Kita beliin es ya. Ini motornya katanya sih mogok, tadi udah saya temuin katanya motornya mogok. Kasihan ya cuy ya. Halo Bang. Ya, motornya mogok ya? Iya Mas. Hah? Rusak. Tadi udah tak pesenin es tuh. Ya. Pada aus kan? Aus. Ini lemes bener loh Bang. Puasa. Wah iya lah, puasanya udah habis cuy. Udah lebaran nih. Puasa terus, kelabasan lu. Kepenaan Mas. Kepenaan puasa. Motornya yang mana yang mogok? Biru lagi luar. Oh, yang biru itu. Yang biru itu mogok. Apanya? Setangnya patah. Setang apa itu? Itu setang Vespanya, Mas. Setang Vespanya? Kan karetan. Oh, itu setangnya patah, cuy. Kalau yang ini motornya Mas Alfian yang pink ini ya. Kalau yang itu motor siapa itu? Satunya. Hah? Oh, motor sampean? Sampean tinggal di mana? Tanjung Kari. Nah, ini tempatnya abang ini dengan bang siapa? Ayo. Bang Ayo. Nih, Bang Ayo, motornya yang itu dari Tanjung Kari. Motornya cuy. Itu motor tahun berapa itu, Mas? Kurang paham, Mas. Kurang paham. Kasihan motornya rusak ya, cuy ya. Ini, Mas, tak kasih duit. Buat tambah-tambah. Dan motor ya. Sama tadi tak beliin es itu kalau sampean aus. Oke, tadi kebetulan saya lewat dari sini lihat kalian, saya mampir. Udah lama enggak ketemu sampean ini. Ini abangnya ini ada yang baru ini. Wow. Masaknya beda, cuy. Siling. Jatuh. Oh, tato. Kirain jatuh. Nah, ini tato ini, cuy. Tato mata nih ya. Ini sebelah kanan ya. Ini sebelah kiri. Enggak, Mas. Yang rapi, Mas. Belum rapi. Kan itu anunya hitam, apa coklatnya hitam. Oh, bisa ada putih-putih bareng, Mas. Heeh, masih ada putih-putihnya. Itu bisa dirapiin lagi. Bisa, Mas. Itu kapan rencana mau ngerapihin lagi? Belum ada rencana, Mas. Belum ada rencana. Itu sakit enggak itu, Bang? Enggak sakit, Mas. Enggak. Masih sakit hati mungkin ya. Oh, iya. Kalau sakit mata dikucek udah selesai. Nah, kalau sakit hati udah pusing, garu. Bisa gantung diri lu. Hatinya garu. Waduh, garu. Oh ya, teman-teman ini kemarin lebarannya acaranya di mana? Di rumah apa jalan-jalan? Campur-campur. Campur-campur. Rumah. Aku pertama nih. Lebaran pertama di rumah. Mama lah, Mas. Di rumah sama keluarga. Iya. Oh iya nih. Kemarin tuh penonton di channel YouTube kita, di Facebook kita itu banyak yang tanya. Abang-abang kayak gini, itu orang tuanya itu masih ada semua nggak? Ada lah, Mas. Masih ada semua? Ada, masih, Mas. Bapak, ibu masih ada? Komplit? Ini juga ya? Komplit, Mas. Komplit? Mas Indro? Bapak ninggal? Bapak udah ninggal, tinggal sama ibu aja? Terus, Masnya? Komplit. Ini Mas Indro. Tinggalnya udah kapan? Udah lama, Mas? Udah lama, Mas. 2016. Oh. Apa? Masih kecil ya. Mas Indro. Sebetulnya orang tua melarang semua ya, cuy ya. Melarang ya. Tapi ya karena hobi mungkin ya. Karena hobi. Terus ini kita lihat sama Bang siapa nih? Bang Dika ya? Nah, sama Bang Dika ini ceritanya matanya ditato kayak gini. Itu cara natonya gimana ini? Disuntik kanan kiri atas, Mas. Disuntik kanan kiri atas. Wow. Apa enggak sakit ini, Bang? Enggak sakit. Enggak sakit bener ya. Terus matanya tuh buat ngelihat masih terang enggak ini? Normal. Kayak orang pada umumnya sih, Mas. Kayak orang pada umumnya.
yang sebelah sini jangan ditato bang ya. Iya mas. Sayang loh ya. Ya misalnya kalau sebelah sini mau dirapin ya nggak masalah lah, sekalian dirapihin. Ya tanggung ya. Yang sebelah sini kalau bisa jangan lah. Terus abang punya cita-cita nato mata nggak? Enggak. Lah apa? Saya mau kasih kilo. Takut ya lu? Enggak pengin. Nah, kalau abang? Enggak. Mas Hendro, mau tato mata enggak? Enggak, mas, mau bersih. Enggak. Kalau abangnya? Enggak. Abang punya tato enggak di badan? Bersih. Masih bersih. Abang udah lama kayak gini ikut Vespa? 3 tahunan. 3 tahunan ikut Vespa ya, cuy ya. Tapi bukan Vespa ekstrim saya sampean ya. Biasa. Ya udah mas, terima kasih atas waktunya mas ya. Saya mau balik. Jaga kesehatan kalian semua. Terus pesan saya kalau di jalan jangan buat kriminal. Ya. Saling jaga persaudaraan ya sama teman-teman yang lain ini. Jangan gelutan kalau anak kecil bahasanya ya. Ya. Nah, dan sekian video saya hari ini, saya Ren Channel, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.